Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan pasien motor Mio. Motor Mio ini mati gara-gara tidak ada konferensinya. Motor tidak ada konferensinya seperti ini, Mas. Bro. Nah, begitu disela dia tidak nendang atau pua. Ngedeng, teman. Nah, untuk mengatasi motor seperti ini, pertama kita harus lepas busi. Kita lepas busi. Campur. Nah, busi dilepas. Kita coba engkol lagi dan ditutup pakai jari. Duh, jangan jari tengah, bro. Ya, harus jari tengah lah. Emang yang panjang nggak di tengah. Kalau jempol kan nggak mungkin. Disumbat. Nah, tetap dada. Lanjut ke proses pemancingan. Proses pemancingan ini harus dimasukkan ke lubang busi. Kita gunakan selang seperti ini. Ini terlalu panjang sebenarnya. Lebih pendek juga tidak apa-apa. Voilà. Nah, udah masuk. Yup. Kita coba lagi. Apakah berhasil? Ternyata masih tidak ada konferensinya, Mas Bro. Nah, kalau sudah proses pemberian oli dilakukan tapi tetap tidak ada konferensinya atau enteng di engkol, terpaksa kita bongkar. Apakah yang membuat motor ini kehilangan konferensi? Simak terus di Imam Yazid. Nah, setelah proses pembongkaran dan pengecekan, ternyata ditemukan penyakitnya ini. Nah, ini bro, klepnya bilu. Apa bilu yo? Bengkok. Itu. Nah, jadi nggak usah dicek lagi pakai bensin. Udah kelihatan jelas pol bilu. Kita nanti ini proses penggantian klep. Kita skir ulang, ganti seal klep, ganti klep. Terus pakai, ganti oli, udah srep. Selesai. Gitu aja. Nantikan sesudahnya bagaimana dan kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Semoga menjadi amal untuk para yang memencet tombol abang-abangnya. Terima kasih. Nah, oke, ini lanjutannya. Yang klepnya bengkok udah diganti dengan yang baru. Ganti klep, ganti seal klep. Udah, itu aja yang diganti. Untuk paknya ya dipakai lagi. Apakah berhasil? Kita tes. Sip, sekali punchline pitik urip. Wow, olinya sudah naik. Mantap lah. Sudah mantap, ini proses pemasangan ini. Cepet, sudah selesai, beres ini motor. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, sudah mampir. Jangan lupa like and subscribe-nya, di loncengnya. Untuk para shop baker, jangan lupa komen and share. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.